Halo semuanya, nama gua Michael Alvarino. Kali ini gua akan membuat konten Squid Game berupa stepping glass bridge atau melangkahi jembatan kaca. Silahkan lu menyaksikan video gua. Oke. Sekarang gua sudah menggambar permainan stepping glass bridge atau melintasi jembatan kaca. Sekarang gua ingin memainkan ini. Peserta ini harus memilih dan menentukan pijakan mana yang benar dan mana yang rapuh. Peserta nomor satu, silahkan memulai. Peserta nomor satu memilih pijakan warna hitam yang salah, sehingga peserta nomor satu ini langsung jatuh ke bawah. Dan matilah peserta nomor satu. Pijakan warna hitam ini salah, diberi tanda silang. Berikutnya, peserta nomor 2. Pijakan nomor 2 atau pijakan putih oleh peserta nomor 2 ini adalah pijakan yang benar. Ketika peserta nomor 2 ini memilih pijakan warna merah, langsung mati seketika dan terjatuh dari tempat tersebut. Pijakan warna merah ini adalah pijakan yang salah. Berikutnya, peserta nomor 3 memulai bermain. Pijakan putih sama hijau ini dipilih oleh peserta nomor 3 yang benar. Ketika peserta nomor 3 memilih pijakan warna kuning, langsung jatuh ke bawah. Sehingga pijakan warna kuning ini diberi tanda silang. Berikutnya, peserta nomor 4. Pijakan warna putih, hijau, dan biru dipilih oleh peserta nomor 4 sebagai pijakan yang benar. Dan peserta nomor 4 ini terperosok dari pijakan warna oranye hingga jatuh ke bawah sampai tewas. Pijakan yang salah lagi berwarna oranye. Berikutnya, peserta nomor 5 memulai permainan. Peserta nomor 5 memilih pijakan yang benar, yaitu putih, hijau, biru, ungu, dan pijakan yang salah dipilih oleh peserta nomor 5 jatuh pada warna abu-abu, sehingga peserta nomor 5 ini terperosok ke bawah. Dan peserta nomor 6 ini memulai permainan lagi. Pijakan warna putih, hijau, biru,
ungu, warna coklat. Peserta nomor 6 ini bisa menentukan pijakan mana yang kokoh atau kuat dan mana yang mudah rapuh. Peserta nomor 6 ini sebenarnya memilih pijakan yang benar dan kokoh atau yang kuat ada di warna toska. Nah, peserta nomor 6 inilah yang lolos dalam permainan Stepping on the Glass atau melangkahi jembatan kaca. Inilah pijakan yang benar pada bagian terakhir yang dipilih oleh peserta nomor 6, yaitu pijakan warna toska, berarti pijakan warna merah jambu atau pink merupakan pijakan yang salah di bagian terakhir nih. Oke, peserta nomor 6 benar-benar lolos dalam permainan melangkahi jembatan kaca atau stepping glass bridge. Oke, sekian dari gua mengenai permainan melangkahi jembatan kaca atau stepping glass bridge dalam serial Squid Game dari Netflix. Dan terima kasih telah menonton video gua hari ini. Jangan lupa lu klik tombol subscribe, like, dan lonceng pada channel YouTube gua. Sampai jumpa di lain hari, dan sampai ketemu lagi.